Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Akibat Sombong di Tanah Suci. Jamaah ini mengalami kejadian aneh, bolak-balik capek sendiri. Sahabat Sejuta Kisah, banyak kejadian di luar nalar manusia yang dialami jemaah umroh di tanah suci. Umroh adalah suatu ibadah sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah atau pribadi dengan cara yang telah ditentukan baik bilangan maupun tempatnya. Salah satu ibadah yang di dalam umroh adalah sa'i. Sa'i ini adalah ibadah yang dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali balikan. Meski begitu, masih ada saja kejadian aneh yang dialami jemaah umroh. Jemaah umroh ini lupa bilangan sa'i, meski dirinya sudah beberapa kali melaksanakan umroh. Tentunya yang sudah melaksanakan umroh beberapa kali hafal dan mengetahui bilangannya. Akan tetapi, berbeda dengan jemaah yang satu ini. Jemaah ini awalnya mengetahui tata cara umroh dan merasa sombong. Akhirnya pada saat melaksanakan sa'i, dirinya meminta kepada muto'if untuk melaksanakan sa'i sendiri. "Ustadz, saya sendiri saja ya, karena saya sudah hafal tawaf sa'i," kata jemaah yang dikutip media Pakuan dari channel YouTube Muksid Haitami. Akhirnya si jemaah ini berpisah dengan rombongan untuk melaksanakan sa'i. Namun pada saat rombongan umroh ini telah melaksanakan sa'i dan tahul, akan tetapi jemaah ini belum kelihatan selesai. Pada saat kita sudah sa'i dan sudah selesai tahalul dan istirahat, nah si jemaah tersebut baru ada, ujar muto'if. Pada saat berkumpul, muto'if tersebut bertanya kepada jemaah yang sombong perihal dirinya telat. Ternyata jemaah ini salah bilangan sa'i yang seharusnya 7 kali balikan. Dirinya mengerjakan sampai 14 kali balikan. Jemaah ini hitungannya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kemudian ke Bukit Safa lagi dihitung satu, ujar muto'if. Itulah kisah jemaah umroh yang sombong di Tanah Suci Mekah Madinah. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.